Nah, kada eh. Ha, kada eh kematian. Eh. Maka ulama di waktu baik lima tanda-tanda alamat kematian eh, seseorang. Seseorang nak mati ni, fuak itu nak mati, ambo nak mati, demo nak mati, fuak dino nak mati semua ni. Ada lima tanda. Ulama tengok. Ulama kata kena. 100 hari nak mati tu. Ada 100 hari lagi nak mati. Tuhan wi isyarat dah kepada seseorang. Hanya kita perhati tak perhati. Tuhan wi isyarat dah. Isyarat gapo kalau 100 hari nak mati? Dia akan berdenyut daripada atas sampai ke bawah. Daripada kepala sampai ke hujung kaki, denyut. Denyut. Mula di kepala kau turun sampai kaki. Tu tanda kata ada 100 hari dah, ada 100 hari dah, ada 100 hari dah. Hani no ayat tu. Ada 100 hari dah. Kita tak ada pada dak, tak ada bekerja. Dak denyut gak makan jadi mising kerok. Ah, dak denyut tak ada berhati kita. Do. Ada 40 hari nak mati dah. Tinggal 40 hari dah, hak 100 hari. Hak 100 hari tinggal 40 hari dah. Bila tinggal 40 hari tahu dah. Setelah waktu asar, dia akan berdenyut di kawasan pusat. Dia akan berdenyut di kawasan pusat. Nyunyuk di kawasan pusat. Dia berdenyut. Itu tanda kata daun kayu yang Tuhan tulis perawat kita di Lauh Mahfuz siap lah. Jatuh luruh lah. Tidak. Kalau ibarat wah kayu kat luruh lah suar lah. Luruh dah siap. Kerana puak kita ni selah sore. Hak Nabi dengar di Malik Isra' Mi'raj. Bila Nabi naik kepada Sidratul Muntaha, Nabi dengarlah kalai dia menulis serah. Kalai tulis, cuai tak ada. Nabi dengar suara kalai dia menulis. Dia tulis ke apa tu? Dia qada dan qada hak baru dia beranak baru ni. Hak dia beranak baru ni, banyak mana dalam dunia ni. Anak Melayu, anak Topek, anak Sier, anak Keling, anak Abu, Amerika ada belakang. Satu-satu winati dalam dunia ni banyak mana. Tulis tak boleh ada. Serah. Tulis. Kamu nekan hak Tuhan. Ha, nak nama gapo anak siapa dia, nak mati bila, umur berapa, bini apa orang boleh anak, anak-anak. Balik kereta apa kali, balik motor apa kali, demi panah apa kali, masuk hospital ke tak. Nak mati sebab gapo, nak mati lepas parik ke, nak mati lepas rumah ke, nak mati lepas sakit ke. Dia tulis habis. Nak habis roti banyak mana, nak habis ikan banyak mana, nak habis beras banyak mana, nak habis budu banyak mana, nak habis garam banyak mana, nak habis air banyak mana. Dia buat siap-siap. Sore-sore, ambo demo semua. Kita duduk jalan hari ni mengikut aturan Allah Ta'ala dah tulis siapa. Tu orang panggil takdir, qada dan qada Allah Ta'ala. Hanya ayat. Tapi kita tak tahu dulu. Kalau boleh kita tengok surat kita ni, boleh tahu dah. Aku nak mati pak 28. Tahun 80 lagi. Lama lagi kalau boleh tengok noya tu. Tu noya hak tu tulis siap-siap dah. Kita ni. Ha tu noya tu. Kita dah jalan ni mengikut hak Allah Taala tu siap dah. Allah Taala tu siap-siap dah. Tapi kita tak tahu dulu, buat berlaku pak baru tahu. Kata kena nampak baru ibu kaki tu. Allah panggil takdir lah. Kita pun gaduh nak pergi kerja. Dia rasa anak dah tak batu begitu. Kita tak tengok ayub. Allah. Tengok kuku ibu kaki. Apa ni kaki ke? Dia cakap yang naik. Allah. Darah ceruk. Menyupah kita dah menatai makna. Tidak tu. Tuhan sudah siap-siap dah. Sampai hati kita kena tajir. Alhamdulillah. Tidak. Dan berlaku pak. Alhamdulillah. Redha dengan Allah Ta'ala qada dan qadar kepada kita. Itu hal nombor satu. Bukan kata pak yang berlaku. Menata hanying song. Baik ngau menata mana. Kalau tak ada otak. Siap dah kita. Pik. Salah. Ini orang Islam. Akhidah orang Islam. Itu nak ayat tu.
Ha, kena alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ceruk, 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 ceruk. Buku kita pun. Buh, buat buku barulah kita pun. Jalan kenyok, kenyok. Kenapa weh? Hmm, sepak batu marilah. Alhamdulillah. Tak ada arah lah, Tuhan. Ya Tuhan, kandak lama dah. Ya tulis siap sedia kalah dah. Di luar mafu siap-siap dah. Ya taksis sore-sore dah ya. Tu panggil taksis. Ha, ya taksis sedia kalah lagi dah. Hati nak ayak tu Tuhan. Sebab tu hati kita, kem, gini dengar dah. Berlaku gapa, pem, dah. Hati kita kena tajak, kena tajak, kena tajak. Klik kepada Allah, klik kepada Allah. Ini apa yang berlaku dalam ayat kita. Tapi kita tak pernah terbiah, tak pernah dedawah didik ke asuhan lagu tu, hati tak pergi. Tidak. Hati kita tak pergi ke Tuhan. Ha, hati tak pergi ke Tuhan. Sabik kita jarang nak ketik dengan Tuhan. Sebab tu kita jarang nak berdoa dengan Tuhan. Sebab tu kita jarang nak minta Tuhan. Duk gaduh minta kepada manusia. Ha, hati kita tak sabar. Dari mana kata gaduh-gaduh dengan manusia? Bila anak kita ambil di tahan. Bila anak kita ambil di tahan, selalu tak betul pergi motor nebek. Syukruuu. Bini tak ada pakai kelupung gini. Kemai hanggup gatung. Lekat tak lekat, lekat tak lekat, dah pelanungnya lekong. Syuk, syuk, gugukum, gugukum. Siapa pun tu nebek, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah tu nebek, dia tak ada, dia tak ada. Tubik jamai. Pakai tak berok kat tu, tubik kat, kat tu lah. Haa, tu nebek tanya, apa? Allah anak ambur tu nebek, wih, siaplah tululah. Kemarin lagi dah, pasang kemarin, mirip hang. Oh, gimana tahu dah, lagu bakung ke lagu mana tahu lah. Tidak. Tu nebek tu, ambur ni tak lewat gapo dah lah ni. Naik amur naik bakau. Lepas tu banyak orang dah amur jamin pun. Di saya orang lain satu menih. Siap tu menih. Oh, 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 satu menih dah. Lepas tu menih. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bini tu menih. Matul lah 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 lah. Mari dah tak ada, dah tak ada. Kau pun amur susah ni. Koyak tanya tu menih duk mana, tu menih duk mana. Geno. Anak amur ambil di tahang bareng. Siap lah. Hok ni dah agak ni dah. Oh, hok lain ketung melakuk dah. Hok ni duk pondok ni. Dia kata, ni ngalah, dia tupai pun, oh, ada mana tak nak mati, hidup tak nak tu, menewi, tolonglah, tolong. Tidak. Kita, ada. Tiap orang lagu ni, lagu ni, ngamu doyan. Gaduh. Ada. Haa, tu menewi kata, Allah. Ambo pun boleh pergi ke dak, tahulah ni. Tekik kepada tu, baik, confirm dah, ni nak di tau. Oh, pukul 12 tak lagi dah. Oh, nak beli, nak itu, nak naik, nak pergi bakok, nak peracung. Allah, tak apalah kamu nanti. Kamu nanti nak telefon, kamu kan dah boleh lah. Siaklah, tak boleh, siaklah. Tak boleh, tak boleh, siaklah. Klik lah, kena. Klik hot, dah tak terah lah betul. Baik apa, tak kena. Tak boleh lah dah. Tak boleh dah, tapi tak jamin. Dia kan dah pergi bakar. Lepas tu, tahu, serah tu hair lah kita. Tengok baru serah tu hair. Yang ketiga baru serah. Tengok kita. Tidak. Yang ketiga, tak ada biar jamin dah, baru serah ke Tuhan. Ni hari kita kebanyakan ayat tu. Ha ni ayat. Tuhan, Nabi dia rakyat dalam hadis dia siap dah. Siapa dia ada gapo berlaku, gapo kerusuhan, gapo apa ni, Nabi suruh sujud dua rakaat. Tu orang dia panggil mayah hajak lah. Siapa dia ada hajak, sujud dah dua rakaat. Maksudnya semaya hajat dua rakaat. Allahu Akbar. Mula-mula Nabi royak. Belum nak cari tu nebel, nak cari tu menit. Tu baru betul. Baru betul kita ni kena jemur Tuhan dulu. Sudah dua rakaat. Ya Allah, Tuhan ku, kuna ayat kemung. Ya Allah, anakku tu lah. Ya Allah. Kau ni ya. Ya Allah, kuna haraknya. Ya Allah, lain tak ada jalan dah. Ya Allah, tiga beradik tu ketung rakaat dah. Dia meroyak. Ya Allah. Kau ni duk pondok. Ya Allah, ya klik mari dulu nung. Ya Allah. Allah, nyambik di tahanku manalah. Ha, kata anakku duk buat gaponya. Ya Allah. Ya Allah, kuna ayat kemung. Ya Allah, selesalah. Ya Allah. Muria lepas lah. Ya Allah, kerana sudah mung lakar. Ya Allah. Semua duk di mung lakar. Ya Allah, tak mustahil bagi mung. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hatalah anakku klik, ya Allah. Ya Allah, aku minta adamu, ya Allah. Ha, minta Tuhan dulu. Lepas tu baru start mutu cari tu nebel. Baru start mutu pergi cari tu kemana. Tu nak ayat kata, tu baru kena cara. Ni dak Tuhan tu yang ketiga. Kalau ada orang lain lagi, ya kelapas Tuhan. Tidak.
Hani tak betul. Noyak itu gitu. Tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Banyak tak betul. Ha, jadi tahu Tuhan. Tuhan tak lek belakang. Kalau tu nebe kata tak apalah apa cara. Pakai daklah Tuhan dak, dak, dak. Tuhan dak dah. Pakai senyap dekat tu dahlah. Hani orang okay, kita noyak betul tak betul tu. Tu. Ning peracam apa ni ciwi peracamuan dah lagu ni. Oi okay, gitu. Sampai ke tulung betul, tulung betul, tulung betul gitu. Gapo kena klik ke Tuhan dulu. Gapo kena klik Tuhan dulu baru betul. Apa panggil anak kecil duduk di pada Allah Taala. Dari dia buat anak kecil tak nak kecil dah. Dari dia kecil goyahlah orang 400 orang tu nebel, kau orang nebel tak leh buat apa nama. Tu kerana semua tu kepada Allah lah. Kepada Allah. Dan kita minta dia, dia Tuhan nak buka tak nanti tu nebel kali. Tak nanti tu nebel kali. Orang dia makan teh tepi kedai tu orang mana tahu dah cok kereta tepi. Nampak rum naik motor tu tanya. Gino dia tu gaduh dengan tu. Orang dia makan teh orang mana tak tahu. Dia mengatakan anak yang dia tahan marai. Berkali main motor nebel berkali. Oh semalam lagi dah dia geger dia dah royak. Oh hari ni kata nak panggil tu nebel ni. Nebel. Oh mik bila? Orang dia makan teh royak. Dia tu hai buka royak tu. Goyak dia sekarang, goyak dia main sama. Goyak dia, goyak dia, goyak dia. Emang goyak lagi. Apa mocik, eh? Geno tu gaduh apa? Anak ambo lah, ambil di tahan kemarin, tak tahu dah duduk mana. Tak ni gimana, tu nebel pun tak jamin. Tak nak buat geno lah, kita tak buat anak nak muka apa? Oh, tu ke? Lepas tu, nuai mana ambil ni? Oh, nanti-nanti. Kabut tak rosak dia, tih, 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 tih. Goyak tu, dia tu hai buka, goyak tu. Jumpa tak ada orang nak tolong kita. Okey, tak rosak, halo. Sari kap, sari kap, 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 naik kap. Kodi, kodi, mi, ya, bom, naik kap. Mewan, mewan, ing. Cie, cie, cie. Berahing, berahing, ha, cakap. Yu, yu ni, plak, plak, ha, kap, kap, kap. Oh, kau play tua, na. Oh, lalu dah. Mari hatta, dengar kereta dah. Reh, tengok, okey, nak tolong, dia tu, saya buka. Tu, no, ya, atas kita. Tak rajah kita, hati kita. Mari hatta bro. Labo bro dah klik. Berah tiga gundi kau klik. Tiga jabi kau klik. Dengan kain sarung lagi. Dengan mama tayar lagi. Kena tahan kita bagi kau orang susah kelebar. Oh dia buat tu. Ah wujud kamu dah klik. Tak ada kena-kena tengah. Dia tu hair buka anak kecil. Kena tu hair dulu. Ingat kita. Hani nak ayat atas kita dengan Allah Ta'ala kita. Sengit. Rapat kau jauh tengok situ. Rapat kau jauh kita tengok situ kehidupan kita. Kita harap ke benda lain lagi kerana kita ada sibuk hari ini ni. Kita ada sibuk dengan cari benda, dengan duduk dengan benda ni. Jadi kita yakin manusia lagi tak pergi ke Tuhan dah. Tak nyemur Tuhan pia-pia nak yakin. Sebab tu kita kena minta Tuhan dulu. Semayah hajak dulu, ayat Tuhan dulu. Minta wi puah-puah dengan Allah Ta'ala dulu. Lepas tu pergi carilah. Pergi cari. Tak tak lari, cari lah pia. Bukan ada apa. Nak cari waris mana kau, tu kemenik kau, orang kedebe kau, waris kita kau tak ada kira. Dan tu hai buka, ya kejumpa sini-sini. Hani keadaan kita ni, ayat tu jauh dekat kita. Nah, jadi malam ni kita nak ngaji gapo ni weh. Ha, minggu tu lah lepas kemarin, ialah kita kecek tetap, bahayanya berkenaan dengan anak yatim. Yang ni siapa-siapa makan harta anak yatim secara zoling. Siapa dia makan harta anak yatim secara zoling, Nabi dia royak dah. Di dalam perut dia tu api neraka. Mati esok duduk dalam neraka, dibakar dalam neraka sa'ir. Wa sayaslawna sa'ira. Tuhan royak dah, nak bakar dalam neraka. Ini royak orang makan harta anak yatim. Lepas tu royak dah bahaya baru ni. Puak kita tak kena mengena ni, bahaya ke apa nama? Bahaya hidup makan di rumah orang mati. Tidak. Hidup makan di rumah orang mati. Rumah orang mati tu ada anak kecil, anak yatim. Bining dia pun ambil lah duit hak mulut tu laki dia ni taruh. Kita pun makan lah. Cicah sekup letak. Tidak. Bawa 3 hari makan hayat pula. Bawa 7 hari hayat pula. Bawa 1 hari lembu. Eh, harta anak yatim. Kan ambil guna duit tu. Dia tak kena cara. Ha, ni ngayak. Ingat.
Bini dia ke, pak saudara dia ke, kalau tasarruf lagu tu, kalau buat lagu tu, itulah bayo. Ingat lain raka esok, lain raka. Siapa dia makan harta anak yatim? Ataupun orang bagi dah. Kata tu kebun tu Tuhan anak yatim tu. Petang apa yang selayu, petang. Nah, boleh beli dia. Ha, lepas tu orang duk motong lah. Getah tu. Lepas tu bunyi kata deria pun ada 4-15 batal dan lain tu, tu jadi belakang tadi. Gai curi demo. Ingat orang curi dalam neraka. Curi harta anak yatim dengan neraka, lain neraka, lain neraka. Haning nak ayat kata, sabit belakang bau dengan anak yatim, bahaya sekali. Kerana Nabi rakyat dah anak yatim ni. Wah, kena cara duk dalam syurga sekali dengan aku. Nabi kata, anak wakafilul yatim. Nabi akak jari dua. Telunjuk dengan jari satu. Anak wakafilul yatim. Aku dengar orang cara anak yatim. Fil jannati di dalam syurga. Orang cara anak yatim. Duk sekali dengan Nabi dalam syurga esok. Hari nak ayat anak yatim. Dia kedebek. Ha tu. Tapi kalau makan harta anak yatim, tipu anak yatim, buat nyanyo anak yatim, buat seso anak yatim, neraka. Apa ni 50-50 anak yatim. Ha, sebab tu hari ni kena jaga. Tu kita ngaji belaka dah. Malam ni nak ayat gapo weh? Malam ni hendak tinggal lagi nyo gamare orang tino dalam neraka. Kata habis lagi. Kita baru ayat berapa? Dua. Neh, dua deh. Ha, dua gamare ya baru. Ya ada 9 tak silap. 9 ke 10. Hak Nabi kita tengok di malam Isra' dan Mi'raj. Malam Isra' Mi'raj ialah Jibril bawa Nabi kita ke Zairah neraka di patak bumi yang ketujuh. Lepas tu naik ke syurga atas pada langit yang ketujuh. Semua Nabi pergi belako malam tu. Gaduh-gaduh pergi belako. Nabi kata, itolak tu finnar. Aku pergi jengok-tengok di dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. An-nisa. Orang tino banyak sekali masuk ahli neraka. Maka Nabi dia royak kepada Fatimah dia dengan Serina Ali. Hadis. Hadis panjang. Ha, Nabi royak belah-belah, Nabi teriak belah-belah. Nabi bimbang takut Fatimah dia jadi lagu tu gati anak tino dia. Hani royak Nabi masih duduk terbayar-terbayar di mata dia lagi. Bila Fatimah mari ziarah rumah dia dengan Serina Ali, Nabi teriak menangis, dia royak benda ni. Serina Ali tanya, ya Rasulullah, cerita. Apa mu tengok gambar dia retina? Nabi royak so habis. Hani hadis. Ha, ni nak ayat. Ah, malam ni nak sambung sikit lagi. Nak sambung sikit lagi. Dah. Sebelum nak masuk situ, ya mano amo baca ayat Quran yang pertama saning dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9. Apa tu? Tuhan dia royak kita ni. Kita orang Islam, hamba Allah Ta'ala ni. Orang yang beriman wa amal soleh. Tuhan royak kita ni. Bahawa Tuhan berjanji dengan kita ni, molek sekali. Dalam surah An-Nahli ayat 97. Tuhan janji dengan kita juga. Tuhan janji dengan kita dan balas dia kepada kita. Gapo nama weh? Dalam surah An-Nahli Tuhan kata kena. Man amila salihan min zakarin au unsa. Tu bunyi lagu tu. Satu ayat dari surah An-Nahli. Surah madu. Lebah. Tuhan nama surah ni ialah madu. Tuhan dia royak kada air madu. Kemelia air madu. Pedoh madu. Tuhan dia akak contoh kata satu. Satu kerajaan madu. Susungnya madu tengok. Rumah dia lah guna sari dia. Tengok. Rapi usia madu. Madu. Ha tu. Tu surah tu Nahli. Dalam ayat ni Tuhan royak ke apa? Man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa-siapa yang buat amal soleh. Itu Tuhan kata. Siapa-siapa. Tidak. Siapa-siapa tak ada kira lah. Tuhan tak ada cakcung ke siapa dia. Tuhan tak ada tuding ke siapa dia. Tuhan tak ada khitab kepada siapa-siapa tertentu.
min zakarin au unsa, dikalengi lelaki ataupun perempuan. Puak jatuh ke puak tino tak ada kira. Siapa-siapa. Nanti. Siapa-siapa yang buat amal soleh. Jatuh ke tino. Wahua mu'minun. Padahal dia telah berimedah kepada Allah Ta'ala. Orang ni orang berimedah. Orang Islam. Kerana dia dia buat amal soleh. Jatuh ke tino tak ada kira. Apa Tuhan nak balas di akhirat esok? Tuhan nak balas di dunia. Apa Tuhan nak balas di dunia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tu balas saya Tuhan. Tuhan royak cat-cat. Falanuhyiyannahu. Maka sesungguhnya aku nak pera orang ni. Aku nak pera orang tu. Hawa amal soleh jatuh ke tino tak ada kira. Asalkan dia tu berime kepada Allah Ta'ala. Lepas tu dia pergi buat amal soleh. Orang ni ku nak pera dia. Ku nak jaga dia hidup di dunia. Hidup di dunia ni. Hayatan thayyibah. Sebagai hidup yang baik. Hidup molek. Yang bagus, thayyibah, thayyib, thayyib ni molek. Tidak, hani Tuhan royak siap dah. Tuhan royak siap. Orang ni dia tak dunia kalau dia buat amal soleh, jatuh ke tino, aku nak pera, aku nak jaga orang ni hidup molek. Apa hidup molek? Hidup berjaya. Hak orang siap kata mi kuam suk. Tidak. Mi kuam suk. Kalau krop krua, krop krua kuam suk. Mi kuam suk. Kalau ciwit, apa panggil ciwit kuam suk. Ataupun ciwit kita ni samrik. Berjaya, berjaya, berjaya. Demo ada kereta, kita ada kereta. Demo ada rumah, kita ada rumah. Demo anak jaya, anak kita pun jaya. Demo ada duit, anakku pun ada duit. Hani jaya lah. Kata jaya, demo bakal kereta, aku mutusika. Ha tu. Demo pakai kereta, aku coli. Demo wak rumah molek, aku dangar-dangar yo. Ha tu tak jayo, tak jayo. Anak demo kar cekat, anakku masuk leh hutan ketung lako. Ha, ha tu nak ya tetap jayo. Kan apa tu? Ni Tuhan janji siap dah. Tapi kita tak ada bergaduh benda lagu ni. Ni bahasa Islam, ajaran Islam kepada kita. Ajaran Islam kepada kita, dia suruh kita ni berat tetap amal soleh. Tidak. Hijau-hijau lah. Tapi amal soleh jangan tinggal. Hijau tu wasilah untuk nak dapat rezeki Allah Ta'ala. Tapi nak dapat 100% ke 50% ke 80%, hak tu di atas pemberian Allah Ta'ala. Tapi Tuhan dah janji dah. Kalau membuat amal soleh, aku nak peramu dengan keadaanmu hidup di dunia ni berjaya. Hayatan thayyibah, hidup yang bagus, yang baik. Maksudnya berjaya lah. Maksudnya berjaya. Ha, tu ya dah, siap dah. Tapi kita dah. Kadang-kadang kita gaduh hijau, siapa tak semaya. Hijau kuat. Hijau tu kau boleh kata duduk lekan sehat. Dia mau tengok lu, dia tu aku tak lawai lah, hijau gerai dia. Hujan cerai-cerai-cerai berlebah ni. Oh, dia tu baik ke sehari gapo lagi tahu lah. Orang tidur sedap dah, dia pakai pelita dah. Eh, masa lemah tengok dia. Lah tak? Mah ya ada bauti, Toyota Rewo. Tak ada. Ada coli yang belak, belak enak. Ha, hari ni kata payah. Dia ni tu, dia tak ada gaduh dengan amal soleh. Dia tak gaduh dengan amal soleh. Benar kebajikan, tak ada bergaduh dah. Ini janji Allah Ta'ala di dunia. Jadi hidup dunia tak berjaya kita panggil. Hidup dunia susah. Ha ni nak ayat dia. Nah, di dunia. Lepas tu kalau dia mati, dia mati, dia mati. Dia mau kata mati dah weh, hidup jalan malam tu. Mati dah weh dia tu. Kalau kita tengok je hijau tu. Oh tu mati dah. Tu hari raya dia mati esok pada. Walanajziyannahum.
Tuhan kata, bila dia mati esok, bila dia buat amal soleh, Tuhan saat itu wilah kemuliaan hidup di dunia ni. Tuhan wilah. Bila dia mati esok, orang buat amal soleh ni. Tuhan kata, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kata-kata Allah Ta'ala. Ini kata Allah Ta'ala dalam Quran. Ha, kata Allah Ta'ala dalam Quran apa nama? Wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak beri balasan kepada mereka itu. Tuhan kata, dia mati, aku nak balah. Nak balah apa tu? Ajrahum, aku nak balah akan pahala mereka itu. Aku nak pahala. Tuhan kata, ya dah nak pahala, dia tak ada duit. Kerana dalam akhirat tu, dalam kubur, tak laku duit. Hak lakunya pahala. Tuhan kata, ya dah nak pahala. Pahala hak Tuhan nak kita ni. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Pahala hak Tuhan nak wik kita dan kita mati esok. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ialah terlebih molek kalau berbanding dengan kita duk buat hari-hari. Tidak. Hak kita duk buat hari-hari ni. Tuhan kata, hak mu duk buat hari-hari. Hak mu duk buat amal soleh hari-hari ni. Muda buat kebaikan ni, muda baca Quran, muda mengatik, muda tolong orang, muda khairat, muda semayah. Semua tu nak ayat tu balasan Tuhan ni. Kalau banding dengan benda ni, oh panggil tak dengar. Balasan Tuhan terlebih molek pada hak kita duk buat ni. Tu Tuhan ayat dah. Bi ahsan, dengan terlebih baik. Lebih baik. Ha, lebih baik, lebih baik. Kalau berbanding dengan apa kita duk buat lah ni belum mati. Apa lebih baik Tuhan nak balas? Syurga lah. Nak balas gapo lagi dah lebih baik? Syurga. Mati esok syurga. Hatu nak ayat kata orang buat amal soleh. Orang buat amal soleh. Hani nak ayat Tuhan ayat siapa? Tapi teko duduk dalam dunia bahagia. Ha, bahagia, jaya yang duduk dalam dunia. Gena, ada boleh kereta, ada dengan rumah, ada dengan anak, anak pun jaya, bini pun comel, bini solehah. Cukup siap. Ha, ni nak ayat tu. Jadi, dua perkara yang dapat kebaikan kepada kita bila kita beriman dan buat amal soleh. Ha, ni kita nak ni. Kerana gapo boleh kata begitu? Kerana kita duduk dah dunia ni setar. Setar sangat-sangat. Allahu Akbar. Kalau kita banding dengan kita banding kita dunia ni, kalau orang tahu, orang tahu awak jahat lah. Orang tahu awak jahat, muka sebentar. Oh, kalau awak jahat lah dunia kau, supaya ambil tuai tahu lapi dah. Supaya bunuh diri dah. Nak ayat tu. Kerana di akhirat ni, 1,000 tahun di dunia baru sehari je baru. Tu. Al-fasanatin. Tu nak ayat. 1,000 tahun. 1,000 tahun ni di dunia ni. Baru sehari di akhirat. Allah, hari di akhirat panjang. Sehari denum. Allah, dah kita masuk surga lagi ke datang. Sehari denum ingat 1,000 tahun sini. Pas kita hidup ni pula. Boleh tak semenit? Tak boleh lek. Wik nanti. Dalam wik nanti tu, berapa wik nanti tak tahu. Kalau kita umur 60 tahun di dunia kita mati dah. Kalau banding dengan akhirat esok. Kerana 1,000 tahun sini baru sehari. Apa kita 60 tahun tak dapat 100 tahun kali? Kita hidup tak dapat 100 tahun kali? Pas nak berapa week nanti? Kira di akhirat esok. Hani kau tu ada kira ni? Kau tu ada kira hari ini ni? Kau tu ada bantik semua yang kita buat ni? Kalau baik pun baik. Kalau jahat pun jahat lah. Nak ayat tu. Sebab tu kita kena sobar banyak. Kerana kita tak lama nak mati. Tak lama nak mati kita. Jangan dia berasa sedap, dia sedap. Nah, hamba royak itu mula-mula mengajar itu apa kata kena? Hasan Al-Basri dia royak. Mu jangan kena tipu 3 perkara mu hidup dunia. Hasan Al-Basri. Sani Imam Ghazali royak. Wui peringatan kepada kita. Pasal apa tu tak mati lagi kan dia saya. Sebab apa? Kerana dia saya.
Kerana kita dosa banyak belum bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau yang mati awal-awal kita tak ada nak tobat, kalau dosa banyak lah. Nyobahan di neraka lah. Ni tak yang nak buat kita lah syurga. Sebab dia kerah. Nak buat kita bertobat, kita tak ada dosa. Ha tu. Adapun Hasan Al-Basri, orang dulu pada Imam Ghazali lagi, duduk di Iraq. Berarti Iraq. Tu guru besar. Dia katakan, mu jangan terpidaya dengan mudamu. Mu jangan terpidaya dengan mudamu. Mu jangan dia kena tipu dengan mudamu. Mu jangan dia berasa tak apa, mu muda lagi. Eh, tak apa lagi kawan ni, muda lagi. Kau mati tu buat tua. Kawan tak apa lagi, jangan. Jangan dia kena tipu lagi tu. Kerana dia kata, mati ni bukan syarat tua dok mati. Mati bukan syarat kena tua dok, muda pun mati. Tu dia kata. Yang kedua dia kata jangan dia kena tipu dengan sihat. Jangan dia tipu dengan sihat. Ah kawan tak apa lagi tengok ni gagah gini. Sihat lagi kawan. Nung buat nung kena mati dulu pun nung kan hok lelah. Hok nyawa bunyi kering tu. Hok lelah tu. Jangan kena tipu lagu tu dia. Ha kalau muda wah harap lagu tu siaplah. Karena mati ni bukan syarat kena sakit dah. Sehat pergi juga. Dia molek-molek pergi berat mati, berat takut. Kadang-kadang dia molek-molek nyelitah, dia tukar. Nah, dia tu lama mana dah, tubik mau sakit, masuk mau sakit, tubik mau sakit, masuk mau sakit. Allah dia mahu terpuah dah, bomo kena berlaku dah naik pek. Payabar pun kena berlaku dah. Tak, mati. Dia mahu tengok, ku baikkan tu, ni orang dah litah dia. Tidak. Hani ni ayat tu jangan dia kena tipu. Jangan dia kena tipu dengan sihat. Yang ketiga dia kata jangan dia kena tipu dengan kekayaan. Jangan dia kena tipu dengan kekayaan. Mu jangan dia rasa tak apa, aku kaya. Kalau mati tu puas sesak, tak ada duit nak pacak. Aku sejarung 100 ribu boleh bayar lagi di kerutik tu. Kerutik hajai tu. Jangan. Kerana mati ni bukan syarat kena miskin dok, kaya pun pai. Tidak. Bukan syarat kena sesak mati. Nah, kaya pai kaya. Ha tengok ibu sakit tu ni. Tengok kata alim ulama tu makan hati orang nak jadi. Nak we kita pakat khabar. Yo dek khabar sutik dia ingat pada asal dah. Ha tu. Ha tengok Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata gapo? Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi kata gini, Nabi kata mali walid dunya tidak ada bagi aku dan bagi dunia. Ma ana fid dunya, tidak ada bagi aku hidup dalam dunia ni. Nabi kata illa karakibin, malaikat seumpama orang naik kenderaan. Supaya naik motor, naik kereta dah kita. Kita duduk tak dunia ni supaya orang naik motor, naik kereta. Apa tu? Dugi dan hari. Dugele dan hari siang. Kemarin dengan hari ni, dekat hari ni dah. Tempat yang kita nak tuju ni dekat hari ni dah. Esok kau dekat lagi. Kita tak ada pergi ke mana, duduk berbaikkan ni, ya. Umur kita duduk berjalan, duduk berlalu. Ni Nabi Raya. Tu Nabi kata, karakibin, supaya orang naik kenderaan dah. Hanya Nabi kata, bila kita berjalan lama, letih tak arak. Istazalla tahta syajaratin. Bila mu tu berasa letih, mu beradu terjeduh di bawah bayar pokok kayu. Tengok Nabi buat banding ni. Bila mu jalan letih dah, mu beradu di bawah bayar pokok kayu. Supaya kita jalan. Ambil tabar lagi dah. Nyok. Umur kita golok. Eh, panah weh. Teta tengok. Oh, nampak kayu, nampak daun. Oh, nampak daun banyak eh. Gil teh nyana. Nyawa si. Nyawa tak rak jalan, panah. Hati nak ayat Nabi kata. Bila tak rak dalam perjalanan ni, beradu di bawah bayar pokok kayu. Nabi kata summaraha watarakaha, lepas mu beradu siap dah hilal letih dah,
summa roha kama dia akan pergi watara kahamu akan tinggal pokok kayu tu. Apa pokok kayu tu? Rumah kita di hari ini. Rumah kita tu ibarat kita hilal letih. Ya. Singoh kita duduk dalam jalan. Dogi nak hari, duduk dengan hari. Klik di doping, tak patah. Kerok. Haa, tidak. Tu rumah kita tu ibarat Nabi kata supaya kita duduk berada teduh di bawah pokok kayu. Satu hari, sumaroha akan tinggal. Akan pergi. Watarokaha dan akan tinggal. Banyak mana dah pergi. Hok gi banyak mana dah ada usung tu baik kalau ayah tak. Usung tu baik kalau ayah tak pak orang. Okay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira. Watarakah dia tinggal dah rumah dia. Tinggal dah pokok kayu tinggal dah. Dia berada terduh sebentar ya Nabi kata. Ning Nabi kata aku dengan dunia masa ni. Tu Nabi mengaku diri sendiri. Ma ana fid dunya tidak aku dalam dunia ni illa karakib. Hani Nabi pesan ni kita kata nak pakai sedar belako. Bahwasanya kita ni ada cucuk kita. Ciwit kita ada. Pacuk kita ni habis. Sebab tu hari yang nah, hari kata orang nak mati saning tu. Satu hari dia mari alamat lagu tu. Dia berdenyut daripada kepala sampai kaki. Bo ada 40 hari dah denyut di pusat. Tanda kata perawat kita dah luruh dah. Malikil maut buat ambil daun kayu hok luruh tengok. Selah sore tu saya tulis sana. Selah sore perawat kita di belakang. Tu nak ayat tu. Mula hidup kita, kita jadi anak siapa dia nama, kapo bini mana bapa orang bini bapa orang anak. Ha boleh buat rumah gedak, boleh beli kereta gedak, sesok ke kaya ke lagu mana. Nak sakit apa kali, nak makan banyak mana, berah banyak mana, air banyak mana, budu banyak mana, kicak banyak mana. Tu nak ayat tu. Kita ada tu belakang. Ha tu. Kita dah jalan ni mengikut Allah Ta'ala atur. Tapi kita tak tahu. Sampai tak suka, amal dengan demo tak suka. Haa, tak suka. Haa, tu nak ayat tu. Nak makan banyak mana, nak mati sebab apa. Siap. Hari yang ada 7 hari nak mati. Bila ada 7 hari dia nak mati. Golik kalau orang sakit lama dia tak makan. Maka bila ada 7 hari dia makan. Dia lalu makan. Berasa nak makan. Minta nak makan. Kita kata dia segar. Dah. Dia nak perhabis rezeki dia dah. Dia makan. Dia nunggu bolok. Kata kena. Oh. Nampak lalu. Nah, banyak sudu dah. Banyak sudu dah. Makan banyak sudu suak ni. Tapi kau setelah lagi nak suak pula. Dia minta lagi tu. Dia minta lagi sana ni. Kau. Nak suak tak lagi pula. Boleh 10 sudu pula. Ha tu. Nampak makan dah. Ha tu ada 7 hari dah. Tu akan orang nak mati. Ni akan orang nak mati nak ayat. Lepas pada yang makan tu tak saya makan dah kata mulut dah iling ada 3 hari dah. Sana 7 hari, ada 3 hari ni dia akan berdenyut di dahi kanan dahi kiri. Di dahi kanan berdenyut di dahi kiri denyut. Nyunyu dahi kanan dahi kiri, dahi kanan dahi kiri. Saya kata ada 3 hari dah. Ada 3 hari dah kematian. Menjelai kematian. Tapi setelah asar, setelah menjelang waktu asar, dia perubahan ni, alamat ni dia mari lepas mayat sah. Lepas masuk waktu asar. Ha ni, no, ya, kalau kita nak berhati orang ni. Bo ada sehari nak mati dah. Esok nak nampai yang lagu mana akan dia. Ni no, ya, tu. Yalah. Dia ning, dia duk tengok, mata dia duk keliling. Tak. Tahu dia tak gapo. Paling gua tu, ke paling gua ni. Kadang-kadang kecek sore. Kadang dia manggil. Ha, hok kita panggil tengah pengap tu lah. Kadang dia manggil, "Hey, apa?" Kita dia, "Hey, gapo? Dia kata apa?" Hidup dia, mata kisah. Kita perhati tengok mata hitam dia tak ada sinaran. Kita panggil mata hitam tak ada hitam dah jadi kelabu mata hitam dia tu. Cek dah. Bila sapa di saat tu, ulama kata, cepat-cepatlah ajar mengucap. Karena orang ini tak ada sapa waktu asal esok lah, dia akan meninggal. Hanya kata, alamat kematian seseorang nak ayat. Haa, ni nak ayat. Lepas waktu itu, suruh mengucap dah. La ilaha illallah.
Cik, cik, mucak, mucak. La ilaha illallah. Kena mata dia hilang. Dia tengok gapo, cik. Cik tengok gapo. Supaya ada benda di atas. Hari apa ni akan dia sukai dah. Hari hari akhir nak berlepas dah. Hari kematian nak ya, sosok-sosok dia. Ha, tu. Ni apa panggil orang sakit nak mati kebiasa eh. Nak mati biasa. Kalau perhati lagu tu kan eh. Ton satu ton lagi satu ton hak ni tu, lagu tu dah alamat dia nak ya tu. Ha, tu. Hari kada eh nak ya tu. Sebab tu kita dah hari ni kita jangan mangalah kita nak ya tu. Dah jangan manga kita nak ya tu. Kita kena buk masalah akhirat. Kita kena ingatlah. Bang malah nak ya tu kecek dengan Tuhan. Mi taklah nak wi kecek dengan Tuhan wi banyak. Fok kita semua tina ya tarikh lah. Kecek dengan Tuhan tu wi banyak go nak ya tu. Gapo hati nak ya tu Tuhan. Kita nak ya gapo ke Tuhan wi banyak. Kecek tengah malam. Nabi royak dah hok mayai molek sekalinya. Nabi kata sallu bil lail wan nasu niyamun. Nabi kata semaya di waktu tengah malam, orang tidur belaka. Orang tidur belaka, kita bangun semaya. Ha ni hok molek sekali Nabi kata. Tu tiga perkara hok Nabi wasiat pada ahli Madinah. Mula-mula dia hijrah sampai Madinah. Itulah Nabi kecek hok mula-mula kaput Nabi. Hok rek-rek Nabi kecek. Tiga perkara Nabi besar. Ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma ausan Nabi, mula-mula Nabi wasiat. Nabi besar tiga perkara. Yang pertama dia suruh sebar salat, afsyus salam. Sebar salat. Jangan nak kecek dulu, kena wis salat dulu baru kecek. Yang kedua Nabi kata wa at'imu ta'am, kena menanuk masuk uyo orang makan nasi. Jamu orang, jamu orang Nabi. Sampai orang tua kita dulu jamu semua. Pinggan tak pernah kering. Gelas tak pernah kering. Jamu orang sapa semua. Dekat seminggu tu ke Allah. Ha, mari dulu punya kata dua hidai. Eh, hari ni dia punya tempat hidai pula dah. Eh, Datuk ni kat weh, berhiwak makan sungguh lah rumah dia. Tengok. Kerana Nabi besar. Tapi ada tengah orang tu, Allah, gino kamu berhiwak makan. Haa, siap sungguh. Tengok hari ni kat rumah makan. Hanya ya, Nabi besar, mula-mula. Awaluma awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama kudimal mati Madinata. Awal mula-mula Nabi besar ke orang di Madinah. Fu ansar dengan muhajirin. Tu. Ha tu. Ha hinama kudimal Madinata ketika dia awal-awal sampai ke Madinah. Tak ada waktu apa lagi. Nabi besar tu mula-mula. Nabi buka mulut ha tu. Nabi kata afsyus salam. Suruh sembah salat. Wa at'imu ta'am, menanuk makan nasi, jamu orang makan nasi. Ui makan ni kok reh. Tak kira lah nasi kok roti kok, bubur kacang kok, roti canak sah. Jamu orang, jamu orang. Yang ketiga Nabi kata, sallu bil lail wan nasu niyam. Semayalah di waktu tengah malam, tika orang tidur senyap belaka dah. Han ingat ya kata Nabi mesti tiga perkara. Ni hok molek ngaya kata. Dah bangun tengah malam, ambil esmaya siap belaka dah. Tak sejadah Allahu Akbar. Saja ku semaya sunat tahajud dua rakaat. Ataupun saja ku semaya sunat hajat dua rakaat. Aku semaya sunat taubat dua rakaat. Ikut semaya lah. Nak qada semaya, qada semaya. Tak nak kira. Sudah siap kak, pakai tangan. Ya Allah, Tuhan ku. Kena minta umum ni. Ya Allah, kena ayak. Ya Allah, kena susah. Ya Allah. Mumpu tahu kalau kita ayak, mumpu tahu. Ya Allah. Bukan kata aku ni kaya, lepas tu duduk dengan aku susah. Tak, ya Allah. Aku bahu lagu tu, ya Allah. Aku ni susah sungguh, ya Allah. Aku duduk kebaikan kau, ya Allah. Weh, tak ada dah. Rumah kau, kalau pergi tegara kau, ya Allah. Beseng saja lah di rumah. Lepas pergi boh ni kau, ya Allah. Weh, ha, berhenti lagi, beseng lagi, berhenti cak lagi, ya Allah. Iri rumah aku, ya Allah. Susah aku, ya Allah. Anak dua orang dengan ngaji tu, dia tak ada, dia tak ada, ya Allah. Mintalah padamu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku nak ayak kamu, ya Allah. Di tengah malam, ya Allah. Karena Nabi musuh aku semaya minta kamu di tengah malam ni, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tak ada dah. Aku tuhan aku, ya Allah. Aku sembah mu dan nak hari, ya Allah. Aku tak ada sembah tokong, ya Allah. Aku tak ada sembah selain pada mu, ya Allah. Aku berimeh, ya Allah. Mudangilah uji ku sangat, ya Allah. Aku tak tahu, ya Allah. Aku ni miskin, ya Allah.
orang lain ada berlaku, ya Allah, aku muntah buruk tu mampus semua, ya Allah. Royak katik Tuhan malam-malam. Tu nak ayat terkecek. Tuhan dengar sutih-sutih nak ayat tu. Ni dah tak ada punya kecek dengan Tuhan. Sekarang dia orang kepala mati je dah. Pas pedoh pun kita ada Tuhan, tak ada royak. Tak ada kecek-kecek. Haa, Tuhan dengar sutih-sutih royak. Mengadu hal. Mengadu nasib kita. Kita nak tobat, royak. Tobat, ya Allah. Aku nak dosa aku, ya Allah. Aku ni dulu lobby, ya Allah. Maklumlah aku tak ngaji agama, ya Allah. Lah ni aku tak sedah, ya Allah. Aku mari sejik semua dah, ya Allah. Aku semaya tak tinggal dah, ya Allah. Apunglah aku dulu, ya Allah. Kalau mu tak apung ke, ya Allah. Aku tak tahulah dosa aku ni banyak pada pahala. Kira-kira, ya Allah. Ha, kita. Minta apunglah. Belum nak hamu nafah dah. Dia lah pubuk. Tak ada ayak dah lah. Ha, ni nak ayak keadaan kita. Ha, ni nak ayak bang tu malam. Belah tak banyak malam pun. Sebulan tu ada tiga malam. Tak apa dah. Ni setahun tak ada semalam hebat. No, ya tu. Nah, macam boleh poso. Etikah tu boleh sejik. Bila tu? Tadi malam pertama lagi dah. Jangan nanti malam 27. Ni malam 27 lah. Berjaga. Tak kafe. Tak hidup. Bawa pihak orang nak main subuh. Hidup. Tak main subuh. Belak. Nah, ya, beribadah-ibadah. Habis benda ni kena buat dakwah. Orang dakwah yang boleh buat benda ni. Kerana dia asing daripada keluarga, asing daripada rumah dia. Tidak. Kita tak boleh buat, tak bangun. Oh, orang kecing manis dah tak semaya. Kakak bangun kecing manis. Cerek. Tak tidur dah, tak bunyi. Cerek. Cuma tak cuba berapa kali? 7 kali semalam. Maya tak? Dah. Tak maya lagi. Bangun saja. Ya. Hani kita no ayat tu dekat. Cuba kita nilai dekat enggak dekat dekat ke jauh dengan Allah Taala kita. Sampai dalam hadis Nabi kata apa? Siapa dia nak berdamping diri dengan Allah bin nawafil dengan perkara-perkara sunat. Ni orang nak berdamping diri, orang nak dekat dengan Allah Taala kena buat benda sunat tu banyak. Puasa sunat, semaya sunat, sedekah sunat. Sunat berlaku. Tu orang nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hani kita keadaan kita hari ini. Ha, sebab tu kena beki lah. Kita tinggal tak banyak dah. Dah, ambo demo support lah. Kena beki dah. Kena paling tengok lah kita. Ada apa rai dah. Kalau kita khainak habis. Masa muda khainak habis. Tanah banyak rai. Tu hai winne puluh rai. Lah ni tinggal apa rai dah lah. Kalau kita khainak habis. Dia di rehabiliti. Tak ada pakar. Kenapa? Masa muda kita lobby. Masa muda kita banyak dosa. Haning nak ayat kita kena khabar, kena sedar. Ha, tu. Baik, habis itu. Kemudian mari tengok gambaran pula. Ha, kita akan sambung gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga apa nama weh? Gambaran yang pertama gambaran yang pertama mula-mula kita royak hari tu. Ingat dah puan kita ni eh? Eh, kalau tanya mata sinar dah pasal ni. Pasal tak boleh jawab cik tak? Gambaran pertama ialah orang tina duduk tergantung-tergantung dengan lidah. Besi tajam sebuah stelik putih. Cep! Dihumi lidah. Dihumi lidah di dalam. Nonai. Duk tik 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 kaki. Mulut duk tengangu, lidah banyak. Melekat ambil air panah di dalam neraka, bukhru dah tekak. Dituankan air panah ke dalam leher. Tu Nabi dia royak kepada ialah Fatimah dia dengan berdua Serina Ali. Bubuh air panah, tubik ger. Habis. Benda lidah leh habis. Dengan orang peruk, dengan jatung, dengan lipo, dengan pesuit. Dalam neraka. Dia teriaklah. Nabi tengok. Nabi tanya, ya Jibril, apa kesalahan orang tina tu, ya Jibril? Apa tu Tuhan gambar kepada aku malam ni, ya Jibril? Kesalahan apa orang tina tu? Jibril pun royak, itulah keadaan umatmu lagi akan datang Muhammad. Umatmu, tidak umatmu.
Pia lagi akan datang. Bukan bahasa nak, bukan di masa Nabi, masa kita ni. Lagi akan datang, mana kata anakku. Masa Nabi ada gitu. Iaitu kena pada fok kita lah ni. Ming umat Nabi masa lagi akan datang. Gapa nama tu? Jibril kata, umatmu lagi akan datang ialah orang tino yang suka menyakiti suami dengan lidah dia. Orang tino hak menyakiti suami dengan lidah dia. Tak erti lagu tu, fok kita tu, hanggut saja. Tidak. Tidak. Bining suka nyupah kata huduh kata laki. Ah tu baru paham molek. Tak tahu paham ke dak, tak tahu lagi lah, tak paham tanya email lah weh. Bining suka kata huduh kata laki, terpanggil nyupah. Ah bining rasa nyupah tu laki ni gak ada sangat kau kita. Tambah-tambah lagi pula nya lebih bining. Jangok bining, kaya bining, muda bining, hah tu. Yang jadi hamba sungguhlah, tu lelaki hamba pek bining sungguhlah. Lepas tak kena Allah, kena dia, tak ada apa dah. Nya kata Allah, buat muka tak apa, tak ada otak. Oh, masa tua-tua tak aku ni, bukan tua nyol aku ni. Ah, bining perak-perak. Lelaki pun sini. Tu lagi ni. Kau itu peremo. Lebih demo belakang. Kau kita dah nak demo, dia pun tak ada nak dia. Kata huduh-huduh. Ini dosa bining no, yang tadi akhirat. So. Ini dosa isteri terhadap suami no, yang tu. Kau Nabi tengok pada malam itu. Duk catuk di humi lidah, duk noneng. Duk teriak, duk manggil, duk. Mulut tengah. Melekat tuai air panah. Alah, kalau air panas sini pun tak lagi dah itu. Kau berasa krrrr. Cuah masuk dalam mulut. Haning gambaran yang pertama dengan kita. Ingat molek. Okey, Tino kena ingat molek. Ngata lelaki, jangan kasar. Sampai Siti Khadijah, Nabi kata, tak pernah akak sorga. Siti Khadijah, Rasulullah tak pernah akak sorga. Hari dia nak mati, dia minta maaf ke Nabi. Dia minta maaf ke Nabi Siti Khadijah. Ya Rasulullah, maaf kat aku, Ya Rasulullah. Maaflah, Ya Rasulullah, kat aku, Ya Rasulullah. Selama aku jadi biningmu, Ya Rasulullah. Aku bimbang, takut layan ni, aku tak memuaskan hatimu, Ya Rasulullah. Tu dia minta Nabi kita, teriaklah belah. Takut dia layan, Nabi tak puas. Tidak. Minta maaf. Sehingga Nabi kata, hey Khadijah. Ya Khadijah, mulah di antara isteriku yang paling agung sekali. Tu Nabi kata kepada Siti Khadijah, dekat-dekat yang nak mati dah. Nak menyenangkan hati Khadijah. Ya, teriak. Nabi pun teriak bila Khadijah hamun nafas kali terakhir. Akak tangis ke langit, Ya Allah. Ya Allah, Khadijah ku tak ada dah, Ya Allah. Ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyak pada dia, Ya Allah. Tak ada dah pembela ku, Ya Allah. Penyejuk hatiku tak ada dah, Ya Allah. Khadijah ku tak ada dah, pergi dah, Ya Allah. Nabi kita lepas Khadijah mati. Akak nak tangin, nak minta doa ke Tuhan. Karena Khadijah besar dah kepada Fatimah. Dia ayak kat ayah, hati. Fatimah dia ayak kat ayah, ya ayah doa, hati. Mama nak mati ni, jangan bersakit lah. Ruh mama nak tubik. Ya ayah minta kepada Tuhan, hati. Fatimah dia ayak pada Nabi kita. Duduk di luar pagar. Duduk di mawah wahyu dengan Jibril alaihi salam. Ni hari kematian Khadijah. Dahsyat Rasulullah ni, keluarga Rasulullah. Kita hari dipanggil tak dengar. Rumah Nabi kita berapa mek ya? 6 mek ke 4 mek ya rumah Nabi kita? Kau 5 mek tu ya? Tu rakyat Nabi kita. Sayyidina Umar teriak tengok Nabi. Nabi masuk, Sayyidina Umar masuk ke rumah Nabi. Nabi bangun daripada tidur. Umar teriak. Nabi tengok, itu Umar tengok Nabi bangun. Umar teriak. Nabi tanya, "Gena Umar mu teriak apa?" "Ya Rasulullah. Allah, Raja Kaisar, Raja Rum tidur di atas pelamin, di atas katil-katil. Datang ku tengok, Ya Allah. Ya Rasulullah, ku tengok belakang. Bekas lepas tamat. Bekas semua tidur tak lepas nyo dah." Bawa bangun pak, ya bekat. Tak belakang. Tu kata Rasulullah. Itu. Ya hipung, berpuas kamar, ya tok, jadi. Ye,
Itu lah. Kita ni Allah. Terpatok kereta ni Allah. Bukan rumah lagi. Patok kereta, setu kereta ibadah dah kita. Hai ni ayat Rasulullah jauh, 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 jauh. Ha, ni sebab tu kita jauh dengan Allah. Karena kita imej kita ke benda lain. Imej kita berimej kepada waktu. Tidak, kepada kebenaran. Apa ni madiah? Kebenaran kita hari ini. Nyata ayat tu. Sebab tu kita tak berasa puas. Orang hok kaya dan nak kaya lagi. Tidak. Orang kaya tu. Nak kaya lagi. Tengok. Apa ni sifat lobo banyak dalam hati kita. Ha ni ayat tu. Apa ni jarang nak bersyukur kepada Allah Taala. Sebab tu tengok jarang nak temu orang boroh. Orang kaya yang boroh payah nak tupu. Temu jarang-jarang sore, temu jarang sore. Ada. Tapi jarang sore. Tak jadi sepak dok. Ha, kena kerana berasa saya, berasa saya, berasa saya, berasa saya. Ha, ni keadaan hati kita. Ha, tu. Nah, tu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, gambar nama? Ialah melekat dia cekok rambut. Dia nonain, 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 nonain rambut, 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 rambut. Rambut panjang, dia balut, balut rambut. Ha, tu. Kepala ni pecah. Mendidihkan otak di kepala. Tidak, otak itu buat pelik, 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 lain aku. Mati dah, dah. Mati hari ni, ya ni kita nak mati, mau nak mati, dia mau nak mati, ni ya. Lepas pada ni, tak mati, dah, dah. Sama ada ni aku, sama ada syurga. Tak temu dengan mati dah. Sekali ni dia mati. Ha, we mati lah dengan molek. Harap kata we mati molek, usaha we mati molek. Mati tak ada terasa sakit dah. Nuwak lagu mana kita? Ha tu dalam doa kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hei tu aku jangan sakitlah tika aku ni nyawa dah halkum. Sakaratil maut mana nyawa dah halkum tu. Ha tu kau tarik nafas tu. Jangan bersakitlah, jangan bersakitlah. Karena Nabi kita dekat nak mati ke? Hari dia nak mati dia umur 93. Siti Aisyah kata ada batin di tepi kepala Nabi. Batin berisi air. Aisyah kata, Nabi bila dia basuh panah, dia celup tangan dia. Dia sapu muka dia. Dia baca doa apa? Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Itu doa Nabi. Allahumma a'inni. Dia sapu muka dia. Allahumma a'inni. Hei Tuhan aku, tolonglah aku. Tuh. Allahumma hai Tuhan, hai Tuhan aku. A'inni, tolong aku. Tolonglah aku. Nabi minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Di atas kepedisan, di atas kepedisan mati dan juga kesusahan mati. Hatu, ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi minta ujangi sakitlah mati ni ya Allah. Tu Nabi duk, Nabi duk, duk sapu muka dia dengan air. Tu Siti Aisyah duk royak dalam hadis Siti Aisyah. Kadang-kadang Nabi, hari Nabi meninggal, Nabi mati. Haa, tu nak ayat tu. Hari ni ayat kita kena, kena. Hari ni kena cari jalan dah. Jangan tak ngaji. Sambil puak itu jangan tak ngaji. Tak ngaji tu. Sambil ambo ni, lepas poso ni, ni, nak berkitab sebuah. Lah ni dia taruh dulu, taruh dulu, taruh dulu. Nak winapok akhirat hari ni. Dia baca kitab dia tak ada dah. Dan demikian itu. Di belakang dia jenera. Tidak. Sampai hari ni taruh, taruh. Winapok akhirat. Wih terbayar kata gapo bahaya tak bagi tu lagi ke datang. Tidak. Sekali lagi kita baca kitab. Hak ni tak tinggal. Tapi baca kitab lagi akhir. Itu nak ayat. Kita baca kitab. Nak tahu hukum hakikat apa, baca kitab. Tapi orang ini kena taruh seumur. Kena taruh seumur. Kena perangat seumur. Tidak bateri kita tak ada api. Tak tahu kita nak pergi ke mana. Akhirat lagu mana tahu. Lekubur lagu mana tahu. Di padang mahsyar lagu mana tahu. Hari ini ayat. Kena cari. Dalam hadis nama banyak mana. Dalam ayat Quran banyak mana. Tuhan ada ayat kita nyata sosok. Tapi kita tak belajar, kita tak belajar. Ha, tu nak jatuh kita. Nah, kena tahu. Benda anakku kita nak pergi tepuh dengan kita datang sini ngaji.
Supaya kita mesti kena pergi di Amerika. Mungkin kena kena pergi Amerika. Tiket orang beli siap dah. Ah, siap lah aku. Pergi ke mana? Ah, 48 ni dah. Ah, siap dah lah. Siap ABC tak ada ngapa lagi. Eh, lepas tu nak, ah, sekat teksi nak kata, eh, no, eh. Pada di dorong gerai, mana aku? Ah, siap. Mana semaya betul? Mana ke belakang? Mana Amerika ni? Ah, siap lah. Misal kita. Ah, kena ngaji, we tahu. Kalau nak selamat lagi Amerika, kena kerti. Asasi, asah, asah, hal lagi di Amerika. Kena kerti, tanya jamai duduk di mana. Hotel duduk di mana. Harga berapa. Itu benda camping. Benda asah. Belah tak boleh baca surat Inggeris pun. Tak boleh baca surat Inggeris. Wah, mana satu tak apa. Tapi boleh pandang. Sekodak boleh tanya. Harga berapa rumah ini? Haa. Mana jamai duduk mana? Haa, itu dia. Mana kedai makan? Haa, itu. Benda capai itu. Mana lapangnya terbaik? Senang binduk mana? Mana teksi? Nak pergi cawak tu berapa? Haa. Tu benda camping lagi. Supaya tu kita pergi akhirat esok. Takkan kita nak pergi dengan gelap. Negeri yang tak pernah kita pergi lagi. Dia akan kecek bahasa Arab dengan kita. Tak ada dah Melayu cuk tak. Melayu ni cuk sekat kebaikan. Ya. Hari usul kita tu cuk dah Melayu. Tak ada kecek dah. Mana weh? Dah ada kecek Arab. Mula kecek Arab. Ni ulama dan cerita kata kita mula dalam kubur. Sampai ke syurga esok kecek Arab. Pas tak pandai, tak ada ngaji Arab, bahasa Arab ni. Tak ada gapo. Tu hai we pandai. Tu mikir hak tu, Pak. Buat sabut tak beri. Tidak. Supaya kita kek nayu ni dah harap. Nak kata gapo? Pra, 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 pra. Handa surga esok. Semua tu guna bahasa Arab. Man Rabbuka. Ha, siap. Tu nak kena tanya kita mula-mula. Apa kakak? Tanya cik kak tu kan? Kau terbakar. Ah, dah kita reti dah. Kita reti bahasa Arab tu, hai reti dah. Hani kena kena jawab, kena jawab. Hani benda lah kubur ni. Kena cedek juga. Pakai tak ngaji, dia cokoh rumah. Dia tengok tak rosak. Atau duduk saja, dia tak apa. Dia mati, kiu mati. Siap lah. Tanya. Lah kubur nak tanya. Kerana lah kubur ni bahaya. Nabi kata lah kubur lah kita kena peradak sekali. Kalau senil lah kubur, itu menanda kata senil lagi akan datang. Kalau susah lah kubur, itu tanda kata kogi kau susah, kogi kau susah, kogi kau susah. Itu Nabi kaya kesobat dah. Muna tengok senil tak senil di akhirat esok, muna tengok di kau duduk lah kubur alam barzakh. Kalau mu senil duduk lah alam barzakh, itu menanda kata sikit lagi kau senil. Tapi kalau munduk di alam barzakh, mu susah. Munduk kena godeh di melekat dah, tanda kata mu kogi kau teruk. Hanya kita bimbing hari ni. Sampai boleh kubur. Nabi dia pergi ziarah kubur bakit. Dia jumpa satu nesek. Nabi panggil sobat. Tunjuk. Ni, Datuk ni 60 tahun dah mati. Tak ada selesai lagi soalan muka naki. Tu no ayat Nabi royak pada sobat. Datuk ni 60 tahun dah mati. Nabi kata. Tapi tak selesai. Tak sudah lagi soalan muka naki. Bukan nak royak soalan tu. Nak royak tu, ni puluh tahun dah Datuk ni duk kena godek, tak ada beradu lagi. Tidak. Bila jawab alih godek. Jawab alih godek. Tu, duk kena pukul dengan malaikat ni puluh tahun Nabi royak ni. Apa kita? Kalau tak belajar lah ni, nak erti gapo? Nak erti gapo kalau tak belajar hari ni? Tak ada tri yang from gapo? Hani nak royak benda camping. Hari mana kita nyawa tak leh, ning dah akan jumpa dengan kita mula-mula sekali.